Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan, akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Keresahan Sang Kancil. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Keresahan Sang Kancil ini terdapat pada muka surat 26 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, standar pembelajaran pada hari ini iaitu 4.2.2, mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif. Objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu, pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mengujarkan sebuah cerita mengenai kisah keresahan sang kancil untuk menyampaikan 3 idea dengan bahasa badan yang kreatif. Kedua, mencatat 7 maklumat daripada kisah keresahan sang kancil dalam bentuk grafik. Baiklah murid-murid, berikut merupakan kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai dalam pembelajaran pada hari ini, iaitu murid berjaya mengujarkan sebuah cerita mengenai kisah keresahan sang kancil untuk menyampaikan 3 idea dengan bahasa badan yang kreatif. Kedua, murid berjaya mencatat 7 maklumat daripada kisah keresahan sang kancil dalam bentuk peta alir. Baiklah murid, pernahkah kamu menyertai pertandingan lumba lari? Apakah perasaan kamu? Mungkin ada murid-murid yang pernah menyertai pertandingan lumba lari di sekolah. Ada juga murid-murid yang telah memenangi pertandingan maupun ada juga yang kalah dalam pertandingan lumba lari ini. Pastinya perasaan kamu setelah memenangi pertandingan lumba lari ini akan berasa gembira. Manakala murid yang kalah dalam pertandingan lumba lari ini pastinya akan kecewa dan berasa sedih. Oleh itu, sekiranya murid kalah dalam apa-apa sahaja pertandingan yang disertai, murid-murid janganlah berasa terlalu sedih terlalu lama, kerana perkara ini boleh mengundang masalah diri murid-murid seperti murid-murid berasa kecewa dan juga menyebabkan berasa tidak berpuas hati mengenai pertandingan tersebut. Oleh itu, pastinya murid-murid akan menimbulkan perasaan gelisah dan tidak dapat menerima kekalahan itu dengan hati yang terbuka. Oleh itu, murid perlulah menerima kekalahan tersebut sebagai satu peluang untuk murid meneruskan latihan secara intensif untuk mencapai kejayaan pada masa akan datang. Baiklah murid-murid, sila baca teks petikan cerita keresahan sang kancil ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid-murid, sebelum itu perhatikan ketiga-tiga gambar yang telah dinyatakan di sini. Terdapat 3 gambar, yang gambar pertama menunjukkan ideanya salah sangka, iaitu kancil salah sangka terhadap kawan-kawannya. Yang kedua,
Idianya mengenai sang kancil memarahi rakan-rakannya yang lain. Dan yang ketiga, idianya yaitu kancil menyendiri tanpa ditemani oleh rakan-rakannya. Murid-murid, kita akan membincangkan ketiga-tiga gambar ini selepas nanti. Baiklah, mari ikut cikgu untuk membacakan teks petikan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Keresahan sang kancil. Pada suatu hari, sang kancil berlumba lari dengan sang rangka. Sang kancil telah tewas dalam perlumbaan itu. Sejak hari itu, sang kancil mengalami tekanan perasaan. Fikirannya mulai terganggu. Sang kancil mudah berasa marah dan tidak seceria dahulu. Selain itu, daya tumpuan sang kancil semakin berkurang. Sang kancil tidak dapat membuat sesuatu tindakan secara berkesan. Fikiran sang kancil berkecamuk dan hatinya selalu gundah gulana. Lantaran itu, sang kancil berjumpa dengan sang belang Raja di Rimba untuk mendapatkan buah fikiran. Sang belang menasihati sang kancil supaya menerima kekalahan itu dengan hati terbuka. Usahlah memikirkan perkara itu lagi. Sentiasalah berlapang dada agar perkara yang menyebabkan stres itu hilang daripada kotak fikiran kamu. Nasihat sang belang. Setelah mendengar nasihat daripada sang belang, sang kancil berasa tenang dan gembira. Baiklah murid-murid, maksud teks petikan cerita ini adalah mengenai sang kancil ditewaskan oleh sang rangka. Dia berasa tidak berpuas hati terhadap kekalahannya. Dia tidak boleh menerima kekalahan tersebut. Hatinya semakin gundah gulana, iaitu berasa tidak tenang. Cara untuk sang kancil menyelesaikan masalah itu, dia berjumpa dengan sang belang, iaitu Raja di Rimba. Sang belang menasihatinya supaya berlapang dada, iaitu menerima kekalahan dalam perlumbaan itu dengan hati yang terbuka. Akhirnya, sang kancil akur dengan kekalahannya. Akhir sekali, sang kancil berasa tenang dan gembira. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami teks petikan cerita keresahan sang kancil ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang ujarkan cerita ini dengan sebutan dan intonasi yang betul berdasarkan gambar berikut. Untuk pengetahuan murid-murid, Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan gambar yang telah dinyatakan dalam buku teks tersebut. Oleh itu, marilah ikut cikgu untuk membaca teks petikan cerita ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sejak kejadian itu, sang kancil selalu salah sangka terhadap kawan-kawannya. Dia berasa sangsi apabila melihat kawan-kawannya sedang bersembang. Oleh itu, dia selalu berfikiran negatif terhadap mereka. Baiklah murid-murid,
Ide utama dalam gambar ini adalah menunjukkan sang kancil salah sangka terhadap kawan-kawannya. Oleh itu, murid-murid perlulah menghuraikan idea utama tadi mengenai salah sangka. Cikgu sudah nyatakan dalam perenggan tersebut yang berwarna hitam, iaitu cikgu telah gelapkan frasa yang terdapat dalam perenggan ini, iaitu berasa sangsi. Berasa sangsi ini bermaksud seseorang itu mempunyai fikiran yang negatif ataupun mudah membuat kenyataan yang tidak elok. Dan huraian ini dijelaskan lagi dengan berfikiran negatif. Di sini sang kancil berfikiran negatif terhadap mereka, iaitu rakan-rakan yang berada di sekelilingnya. Maka sudah lengkaplah cerita berdasarkan gambar yang pertama ini. Ujarkan cerita ini dengan sebutan dan intonasi yang betul berdasarkan gambar berikut. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu untuk mengujarkan cerita ini. Tiba-tiba, sang kancil memarahi kawan-kawannya tanpa sebab yang sedang bersembang. Dia mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada mereka. Kawan-kawannya berasa hairan terhadap sikap sang kancil yang agak pelik itu. Baiklah murid-murid, idea utama berdasarkan gambar ini iaitu memarahi. Sang kancil memarahi kawan-kawannya. Cikgu telah pun membantu murid-murid menghuraikan idea utama dalam gambar ini, iaitu cikgu sudah nyatakan di sini dengan perkataan yang berwarna hitam, iaitu mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan kata-kata yang kesat. Sang kancil mengeluarkan kata-kata yang kesat. Maksudnya, sang kancil menuturkan perkataan yang tidak elok seperti mencarut ataupun mencaci. Dan huraian yang terakhir iaitu berasa hairan. Kelihatan kawan-kawan sang kancil ini berasa agak pelik melihat sang kancil memarahi kawan-kawannya itu. Diharapkan murid-murid dapat memahami dan dapat menjelaskan gambar yang terdapat di sini. Ujarkan cerita ini dengan sebutan dan intonasi yang betul berdasarkan gambar berikut. Idea utama berdasarkan gambar ini iaitu menyendiri. Cikgu telah pun membantu murid-murid menghuraikan idea utama ini. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapat mengikut cikgu membaca cerita ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kini, dia menyendiri kerana tidak disukai oleh rakan-rakannya. Sungguh kasihan nasib sang kancil itu. Dia berasa sedih sekali. Di sini, cikgu telah menghuraikan idea utamanya, iaitu lihat tulisan yang berwarna hitam. Cikgu telah nyatakan di situ kasihan. Kasihan bermaksud nasib sang kancil sangat kasihan. Dan huraian yang terakhir di sini iaitu berasa sedih. Sang kancil sangat sedih sekali. Diharapkan murid-murid dapat memahami maklumat dan dapat menjelaskan idea utama berdasarkan gambar ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sila susun maklumat cerita keresahan sang kancil ini
mengikut urutan yang betul. Oleh itu, murid-murid perlulah menyusun cerita ini mengikut urutan dari awal sehinggalah ke akhir cerita ini. Murid-murid perlulah merujuk semula maklumat yang telah dibincangkan tadi berdasarkan teks petikan dan juga gambar-gambar yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi. Selamat berjaya ya murid-murid. Kini tiba masanya untuk murid-murid melakukan aktiviti yang ketiga, iaitu murid-murid catatkan maklumat yang disusun tadi dalam peta alir ini. Tuliskannya dalam buku penulisan. Selamat berjaya. Maksudnya, murid-murid perlulah mencatat semula maklumat ataupun ide-ide yang telah disusun oleh murid-murid tadi ke dalam peta alir ini. Jadi, murid-murid perlulah mencatatnya di dalam buku penulisan. Semoga kita bertemu lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.